Kami tak stylo, kami mungkin tak glamour, tapi kami mampu tawarkan adik tuition RM1 sebulan. Kenapa murah sangat? Adik tanya. Why not? Ilmu untuk semua. Takkanlah ilmu untuk orang berada saja. Semua orang mampu untuk belajar. Mari adik-adik, belajar dengan formula. Formula apa? Tengok sekarang. Ingat ligamen, ingat laga. Tempat tulang belaga. Di antara tulang dan tulang. Maksudnya dia menyambungkan di antara tulang sini dengan tulang sini. Okey? Tendon pula, bukan di antara T. Apa T? Di antara tulang dan juga O dan juga otot. So macam mana tu konsep korang mudah faham? Senang je. Okey, abang padam dulunya ni. Yang atas kita tanduk, tanduk dia yang atas. So jadi bila kita tanduk dia akan ke atas, betul? A kuasa M. Yang bawah ni kita sepak dia. A ni sepak dia. So bila kita sepak ke atas ke bawah? Kita sepak ke atas kan? Bila kita sepak ke atas, kita sepak ke mana? Kita sepak ke goal. Bila kita sepak ke atas, so dia akan naik atas. Okey, mula saya tanduk dulu M ni. Lepas tu yang N kat bawah ni saya sepak dia. Naik atas. Dot, adik tengok D. D maksud dia apa? Darab. Okey, kita tengok kan 9 yang ada kat atas ni dia tanduk, okey. So dia akan jadi 9 2S ni akan ada dekat atas. Betul? Yang 2 ni kita dah sepak kat atas, patah je balik dekat sini. Kuasa 2X bahagi 2. Orang nampak John Locke, kita tukar sikit. Kita nampak John Clock, tukar sikit eh. John. Yes, tukar kepada John Clock. Clock itu ada 1, 2, 3. Maksudnya John Locke telah menghasilkan karya The 2, 3, 3 apa? The 2, 3, 6. John Locke telah menghasilkan karya The 2 Treaties of Government. Dan karya tersebutlah yang telah mempopularkan konsep C dengan K. Okey, King ataupun Monarki. Raja berperlembagaan menggantikan konsep raja berkuasa mutlak. Tapi A ni ada satu syarat. A tak boleh sama dengan kosong. Pembuli ubah pula. X. Di sini X lah. So X ni dia ada syarat dia. Nak ingat syarat dia, ingat kuadratif. Okey. First syarat. Nombor pertama ialah kuasa pembuli ubah yang paling tertinggi wajib kuasa 2. KUA ambil kuasa D sebagai 2. Dan kuasa tu pula, nombor kat atas ni, contohlah yang ni, lepas tu yang ni, dia wajib D. Apa D? Ambil dunia. Apa bentuk dunia? Bentuk dia bulat kan? Nombor dia wajib nombor bulat. Yang syarat kedua eh, ambil I, ambil P. Keluarkan. Okey, korang kenal kan? Pikachu. Yes, Pikachu warna apa? Pikachu warna kuning. Okey, dalam huruf Pikachu, huruf apa yang kita besarkan? Kita besarkan huruf P dengan I. So, kita highlightkan sekarang, kita keluarkan P, I, keluarkan. Jadilah P, I, D. Betul, jadi plumber, dua, ayo, dida. Bayangkan sekarang ni Pikachu akak campak dalam laut. Okey, adakah satu laut jadi warna kuning sebab dia larut ataupun ditimbun? Dia timbun, maksudnya dia ialah garam yang tak larut. Okey. Garam yang berwarna kuning dan tidak larut di dalam air. Maksudnya dalam room temperature, dia ada mendapat warna kuning. Okay. Assalamualaikum. For English, I will be introducing you guys to these two names. Okay, what's the significance of these two names in English? Well, let me show you. Day and we. Okay, this is for Ayu Dewi. What about Ali? Ali likes to eat Hershey, you know, the chocolate. So this is what we are going to learn for English. Tanya, Abang Aziz dia buat lawak, dia buat humor sini. Pakcik tepuk dia. Sini betul tak? Humor. Ini humor, tulang sini dinamakan humorous. Nampak tak ni? Eh Nazri, tadi kau nampak ular kan? Besar mana ular tu? Macam ni bang. Oh nampak tak? Dia nampak ular. Besar ni sebab ular, tulang yang menyambung ke sini. Okay, sini dinamakan ulna. This one. Ulna. Ingat ular, ingat ulna. Okay. Abang buat apa tu? Ah, nampak tak ni? Ah, dia tanya pakcik buat apa? Pakcik sedang mendengar radio. Radio? This one. Tulang yang sambung ke sini pula dinamakan radius. B. B bentuk macam ni eh. Bentuk dia ke atas. Dia bergerak ke atas. So dia menyeluruh. Okey. Okey, nampak sini V. Kalau kiraan Roman 1 2 3 4 5 6. Ni nombor berapa ni?
Ini bersamaan dengan nombor 5. Okey, dia at least ada 5 tahun. B macam ni. So, saya ingatkan. Jadi macam ni. Betul tak ni? Dia melibatkan long period of time. Melibatkan jangka masa panjang.